Jaksa menuntut selebritas Vanessa Angel dengan hukuman 6 bulan penjara atas kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax. Ditemani oleh suami dan anaknya, terdakwa kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax, Vanessa Angel menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidang ini, Vanessa Angel dituntut dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Atas tuntutan jaksa, terdakwa Vanessa akan mengajukan nota pembelaan pada sidang selanjutnya. Vanessa berharap majelis hakim dapat meringankan putusan atas pertimbangan karena dirinya memiliki anak yang masih bayi. Dan pembelaan terkait tuntutan dari Pak Hakim, aku cuma bisa berdoa dan berharap aja semoga aku dan anakku nggak dipisahkan, karena biar bagaimanapun aku adalah seorang ibu. Yang tanggal 26 Oktober 2020 kami akan mempersiapkan nota pembelaan atau pledoi baik dari Ibu Vanessa maupun dari penasihat hukum sendiri. Karena ya beliau tidak bisalah dipisahkan dari anaknya ya. Seorang ibu, tadi kita sudah dengar alasan meringankan dalam tuntutan bahwa dia seorang ibu.